5 rudal penghancur milik Indonesia ini menjadi yang terhebat di Asia Tenggara. Bahkan, belahan bumi selatan meski harus bersaing ketat dengan Australia. Untuk memperkuat kekuatan militernya, Indonesia mulai membeli dan belajar membuat senjata tempur secara besar-besaran. Salah satu senjata yang mendapatkan perhatian besar adalah rudal penghancur. Saat ini, Indonesia memiliki banyak sekali rudal penghancur yang sangat mengagumkan. Daya serangnya di darat maupun di udara membuat negara tetangga ketar-ketir. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sudah seperti penguasa dengan kekuatan militernya. Seperti apakah rudal penghancur yang dimiliki Indonesia ya? Inilah 5 rudal penghancur milik Indonesia yang kehebatannya diakui Asia Tenggara. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like juga video ini ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan seru lainnya. Raytheon AGM-65K2, rudal udara tercanggih TNI AU. Raytheon AGM-65K2 adalah salah satu rudal andalan Indonesia yang dipasang pada pesawat tempur F-16. Rudal ini memiliki diameter 300 mm dan panjang 2,49 meter. Jika digunakan dalam keadaan baik, rudal Raytheon ini bisa menempuh jarak tembak hingga 24 km. Raytheon sendiri memiliki kecepatan hingga 1100 km per jam. Jadi, bisa dibayangkan betapa cepatnya rudal ini bergerak sebelum akhirnya mengenai sasaran. Raytheon AGM-65K2 ini diproduksi oleh Amerika dan telah digunakan oleh 30 negara di dunia. Hingga sekarang, produksi rudal ini mencapai 70.000 unit sejak pertama kali dibuat di tahun 1972. Rudal ini menjadi senjata andalan Indonesia yang dioperasikan oleh Skadron Udara bersama 10 unit F-16 serta 24 F-16CD. KH-59NE, rudal anti kapal andalan Indonesia. Dalam sejarah perebutan Irian Barat, Indonesia harus melobi negara besar agar bisa bersaing dengan Belanda. Lalu di tangan Soekarno, Indonesia bisa menerima bantuan senjata dari Rusia berupa rudal yang bisa menghancurkan kapal induk Belanda bernama Corel Dorme. Rudal itu bernama AS-1 Canel. Rudal ini mampu memukul mundur Belanda melalui Taiwo hingga mereka rela melepaskan Irian Barat. Setelah era hebat AS-1 Canel memang berakhir, TNI ingin mengulang kehebatan itu dengan rudal jenis baru bernama KH-59NE. Rudal ini masih buatan Rusia dan nantinya akan dipasang ke pesawat tempur jenis Sukhoi Su-27 dan Su-30. Rudal ini mampu menempuh jarak 115 km dan kecepatan luncurnya mencapai 1100 km per jam. Hingga sekarang, senjata ini telah dipakai oleh Indonesia, Tiongkok, dan Korea Utara. Exocet MM40 Block 3, rudal anti kapal Hex Subsonic. Exotech adalah nama yang tidak asing lagi di kalangan TNI Angkatan Laut di Indonesia. Pasalnya, rudal jenis ini telah sejak lama dipakai untuk memperkuat pengamanan di Indonesia. Kemampuannya yang sangat hebat membuat rudal anti kapal ini banyak dipakai oleh Angkatan Laut di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Yunani, dan Peru. Exocet MM40 Block 3 ini adalah varian baru yang dimiliki oleh Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki Block 2 dan sering digunakan untuk uji coba. Exocet MM40 Block 3 ini memiliki panjang 5,8 meter dan bobot 870 kg. Untuk masalah jangkauan, rudal ini mampu menempuh jarak hingga 200 km, sebuah jarak yang signifikan, terutama jika digunakan saat perang.
R-73, rudal pemburu paling hebat milik TNI Angkatan Udara. Pada awal tahun 2000-an, lini rudal di Indonesia terbilang masih kalah jauh dengan Malaysia. Bahkan, selama 3 dekade, negeri ini hanya bertumpu pada rudal lawas yang berusia puluhan tahun. Untuk lepas dari kekunuan ini, TNI Angkatan Udara akhirnya memesan Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang diharapkan akan memberikan tempat sebesar-besarnya untuk rudal. Sayangnya, rudal ini baru terbeli 10 tahun pasca Sukhoi masuk di Indonesia. Rudal R-73 ini dibuat oleh Rusia sebagai pelengkap beberapa pesawat tempur seperti Sukhoi. Rudal ini memiliki berat hingga 105 kg dan panjang mencapai 2,93 meter. Rudal ini pertama kali dibuat oleh Rusia pada tahun 1984 dan masih berlanjut hingga sekarang ini. Rudal ini dipakai oleh banyak negara di dunia karena kehebatannya dalam bertempur. Tak pelak, Indonesia, Suriah, hingga Korea Utara pun rela membelinya. RBS 15 MK3, rudal hebat untuk kapal cepat rudal. RBS 15 MK3 ini adalah salah satu rudal multi-platform yang sangat hebat hingga saat ini. Rudal ini bisa dipasang di truk, pesawat tempur, hingga kapal perang. Untuk RBS 15 MK3 ini, Indonesia memasangnya pada kapal cepat rudal atau KCR dengan nama Kelewang. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 4 unit peluncur rudal RBS 15 MK3 yang bisa membuat negara tetangga ketar-ketir. Rudal RBS 15 MK3 ini memiliki panjang hingga 4,35 meter dengan wingspan 1,4 meter. Berat salah satu rudal bisa mencapai 800 kg dan jarak tempuhnya mencapai 200 km. Kecepatan rudal ini lumayan tinggi hingga akan mengenai sasaran dalam jangka waktu yang sangat singkat. RBS 15 MK3 ini adalah rudal hebat milik Jerman yang nyaris dipakai oleh banyak negara di Eropa, seperti Swedia dan Polandia. Nah, itulah rudal penghancur milik Indonesia yang membuat negara ini menjadi hebat di Asia Tenggara. Dengan rudal-rudal ini, maka negara lain akan segan untuk memasuki perbatasan Indonesia. Indonesia akan menjaganya dengan sekuat tenaga. Bahkan, jika keadaan mendadak genting, rudal-rudal tersebut bisa diandalkan. Jangan lupa untuk share video ini ya guys, agar banyak orang tahu kehebatan rudal yang dimiliki oleh Indonesia.